Traveler Raffi Ahmad dikenal sebagai seorang presenter kondang di tanah air. Selain menjadi presenter, ia juga sukses menjalankan beberapa bisnis besarnya. Bahkan baru-baru ini suami Nagita Slavina itu juga dikabarkan akan membangun beach club pertama di Pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Ya, setelah sukses dengan Mari Beach Club di Bali, Raffi Ahmad menanam saham di Marawa Beach Club sebagai destinasi wisata baru di Padang. Dikutip dari tribuntravel.com, hal tersebut dikabarkan langsung oleh Raffi Ahmad melalui Instagram pribadinya. Melalui akunnya itu, Raffi Ahmad mengumumkan akan melakukan soft opening Marawa Beach Club saat libur Lebaran pada 4 Mei 2022. Sementara untuk grand openingnya akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada 7 hingga 8 Mei 2022. Pasalnya, grand opening ini nantinya akan dihadiri langsung oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan mereka dikabarkan akan memandu langsung jalannya acara sebagai special host. Grand opening Marawa Beach Club ini juga akan dimeriahkan dengan konser musik dari sejumlah penyanyi papan atas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!